Besok SPM. Dah lah trial SPM pun semua gagal. Apa guna aku ambil SPM besok? Gagal juga. Apa function tu? Hey, bos. Macam kereta. Weh, Lamborghini. Nah. Thank you, boy. Welcome. Hey, bos. Saya nak tanyalah, macam mana bos jadi kaya? Kau nak tahu macam mana aku jadi kaya macam ni? Ha. Dek, dekat dunia ni, tak ada orang miskin pun, Dek. Tapi ada orang malas. Faham? Hey, bos. Mana saya malas? Saya rajin, bos. Tapi tiap kali exam dia gagal. Bos percaya ni mesti straight A, SPM kan? Bagi tips lah, bos. Tips. SPM, adik. Aku mana anda ambil SPM? Benda yang aku buat hari ni pun tak diajar kat sekolah. Kalau macam tu, bos. Bos ajar kat saya macam mana jadi kaya ni. Bos cakap kat saya apa yang saya kena buat. Ha. Aduh, kau ni ingat aku tak ada masa lain ke? Ha? Aku cabut dulu, adik. Bos, bos. Please lah. Tell me, bos. Very quick, bos. Okey. Aku boleh beritahu kau. Tapi aku cakap sekali kau dengar. Faham? Okey, okey. Dekat dunia ni, Dik, ada pelbagai cara untuk jadi millionaire. Tapi aku beritahu kau satu cara. Nombor satu. Kau emailkan segala penambahbaikan idea kepada company-company tertentu. Contoh aku. Syarikat kasut nikah. Aku cadangkan diorang untuk buat kasut bulletproof sebab mulut manusia zaman sekarang ni laser. Ha, hasilnya diorang bagi aku duit. Tapi kau kena ingat, bukan satu company je aku email. Berpuluh aku email. And that is when I make my first million, baby. Okay. Farewell. Thank you, boss. Yeah, yeah. Fuh, bau. Bau orang kaya. Siapa tu? Kau nampak ke tadi? Nampaklah, kau ingat aku buta? Kau apa cerita? Kata nak pergi ceramah motivasi SPM kononnya. Ni baju sekolah pun tak tukar lagi. Aku dah siap balik, kau tukar baju dah. Kau macam tak ada rumah pula. Aduh. Aku rasa Azwan. Aku rasa aku tak payah ambil SPM Azwan. Tak payah. Ui, kau gila ke? Apsal? Yelah, aku baru faham sebab nak jadi millionaire tak semestinya kena ambil SPM. Orang tadi tu, dia ada Lamborghini. Tak ada SPM. Itu pemikiran kau. Orang ambil SPM ni bukan sebab confirm jadi millionaire ke apa. Tapi sebab nak belajar. Kenapa kena belajar? Supaya otak bergerak. Kenapa otak kena bergerak? Supaya kita maju. Kau boleh cakap dia tak ambil SPM, dia jadi millionaire. Tapi kau tak tahu apa dia belajar. Kau selain benda untuk SPM ni, aku tak nampak ada belajar benda lain pun. Tak. Ha. Lagipun kau fikirlah mak bapak kau. Hantar kau pergi sekolah, nak suruh kau skor dalam SPM. Kau nak derhaka dengan mak bapak kau ke? Nabi Muhammad kata, kita cakap ah pun berdosa besar. Benar. Tak, korang mengarut apa ni? Kita pergi sekolah sebab kita nak belajar ilmu yang tak sesat. Bukan aku nak cakap ilmu yang korang dapat kat luar ni sesat. Tak. Tapi dekat sekolah tu, diorang ajarkan ilmu yang dah dikaji dan dijamin oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan diajarkan oleh orang bertauliah, bukannya reka-reka. Aduh, Falik, Falik. Kau punya pemikiran ni old school lah. Ada pula. Betul lah. Habis tu brother kau jumpa tadi ni ajar kau tu, sure boleh percaya kalau dia scam kau macam mana? Dah lah. Weh, korang, aku ni bodoh. Kalau kau ambil SPM pun gagal, buat apa kau ambil? Kau ni kawan kita orang kot. Bukan kita orang tak tahu kau bodoh. Cuma kalau kau fail, kau boleh repeat paper Julai apa? At least kau tak derhaka dengan mak bapak kau. Dah. Sekarang aku tak nak ambil SPM tau. Tuan sebab apa? Sebab aku kesian dekat generasi yang akan datang. Hah? Diorang ambil SPM, ambil sekolah, buang masa diorang. Despite of terus making money tau. Mak bapak aku nangis sekarang je tau. Time aku jadi millionaire, nanti dia boleh gelak sampai kiamat lah. Ha. Betul-betul tak datang exam. Aku yang kena buang pun datang kot. Serius ah? Kau jangan cakap kau pun tak nampak dia. Aku tak nampak dia seharian. Kau jangan nak azwa-azwakan aku eh. Betul lah, dia duduk depan aku dengan mohon. Tak ada. Serius ah? Alamak, gua nak terberon lah pula. Pi lah. Pi.
Ya betul si Meo ni bongok ke apa? Petang ni mesti aku kena jumpa dia. Oi, cepat sikit. Ha, so Ahad ni I belanja you kat Mamak eh. Ha, I belanja semua. Ha, lagi satu email tau kat banyak company, berpuluh-puluh email pun tak apa. Asalkan sangkut dah satu kan. Ha. Eh, okay baby. Nanti I cakap ada hal lah. Bye. Oh, bos. Oi, budak, kau lagi kau tak pergi sekolah ke? Kau apa ni? Tak pergi sekolah bos. Saya nak buktikan kat orang luar sana tu, SPM tak penting nak jadi milenial macam bos. Ha. Engkau ni, Dik. Kau ingat aku bergegas ni sebab nak tengok muka kau ke? Ada bos. Bagilah tips baru jadi milenial bos. Ha. Engkau dah emailkan ke belum? Aduh, lupa bos. Saya banyak main game. Kau ni lantak kau lah nak buat apa. Ha, penat aku nak cakap dengan kau. Tak ada usaha langsung. Orang macam kau ni bangang. Ha, tak matang. Hey, dah lah buang masa aku. Ha, aku nak belah lah lagi bagus. Eh hey, bos, maaf. Hey, don't touch me, baby. Ada bos, minta maaf. Ah, aku nak belah buang masa je. Hey, jangan. Hey, don't touch me. Hey, maaf lah bos. Tolonglah bagi tips satu je lagi hari ni. Ha. Okey, aku boleh bagi kau tips. Sebab kau pun macam budak baik, aku tengok muka kau. Hari ni aku kongsi tips nombor 2. Okey, ikut aku. Nombor 2. Ikut. Nombor 2. Engkau kena upload dekat video Tiketum 3 kali sehari. Lepas tu aku nak kau buat live minimum sejam sehari. Ah, masa tu kau dapat gift banyak, kau dapat view banyak, ah, followers kau pun meningkat. Macam tu kau kena buat. That is when I make my 2 million, baby. Oh. 2 million. Okay, itu. Aku belah dulu. Aku harap kau okay. Salam sikit. Acung. Thank you, bos. Thank you, bos. Oi. Siapa tu? Dah kali kedua aku nampak. Sugar daddy ke? Itulah millionaire yang ada Lambo. Tapi tak ambil SPM pun tu. Itu dia. Ha. Pakcik aku pun tak ada SPM. Tapi tak ada pun Lambo. Eh, hey, orang tu tak semestinya tak ada SPM tapi ada Lambo. Kau kena ikut jejak langkah dia. Eh, hey, tadi kat sekolah aku tak nampak kau. Mana kau pergi lah? Hari ni exam SPM Bahasa Melayu. Kau tak datang eh? Pahal! Eh, hey, korang. Kau ingat aku seorang je ke yang tak datang? Ha? Oh my god, ada lagi? Siapa? Awek aku. Dia pun tak datang tau. Dia nak perjuangkan benda ni. Supaya generasi akan datang tak buang masa dia ambil SPM, dia boleh buat money terus. Ha. Kalau macam ni lah sikap kau, aku gerak dulu lah. Aku nak study. Nak study? Eh, boleh. Gelak. Oi, paling study gak ke? Gulak weh. Gulak jadi millionaire. So, macam mana dengan cadangan penambahbaikan email dekat company-company besar ni? Okey tak? Okey je. I dah hantar dah email I dekat company-company tu. Berpuluh company jugalah I hantar. Tapi, still, tak ada satu pun yang respon. Satu pun tak ada respon? Tak ada. Tak payah, you. Biasalah, bisnes ni naik turun kadang. You jangan risau tau. Eh, tapi I ada second tips tau daripada millionaire Lambo hari tu. Ah, you dah ready dong? I always ready untuk you. Okey. I nak you upload video dekat TikTok. Okay. Setiap hari 3 video upload. Tak kisah apa-apa. Okay. Ha, malam pula buat live dalam sejam macam tu lah. Bila macam tu, you akan jadi influencer. Time tu, banyak gift dapat, paid review dapat. Masuk nanti. Okay. I janji, I akan buat. Okay, sayang? Cantik lah you ni. Cantik. Eh, okay, bos. Bayar sekali. Jangan gira sing. Pelik doh nasihat aku. Hantar email banyak dah. Video TikTok sendu. Apalah aku. Aku rasa macam aku bodoh sangat pahal lah. Ya, asal banyak feed masuk weh. Hari ni hari apa? Serius lah sekarang SPM dah keluar result. Bapak laju masa. Bodoh lah. Orang lain dah ada progress nice-nice lah. Si Azwar ni pun straight A pula tu. Saya buat terus semua benda. Okey, hey, nanti bos, kamu... Bos. Hey. Bos. Tolong bos. Last tip bos, jadi millionaire. Ha, jadi millionaire. Kau siapa eh? Saya perlukan tips bos, jadi millionaire Lamborghini macam bos, Lambo. Ha.
Oh, kau budak tu. Ha. Ha, hidup lagi kau eh. Kau nak apa ni? Saya nak tips bos. Lagi satu tips untuk Adi Millionaire. Kau ni tak habis-habis dengan tips lah. Kau pun buat live ala kadar. Lepas tu kau post kat TikTok pun ala kadar. Macam mana kau nak berjaya, bodoh? Apalah kau ni? Macam mana bos tahu power? Aku perhati kau dari jauh, aku tahulah. Kau ingat aku ni apa? Tak ada mata-mata. Nanti saya usaha lah. Aku tengok kan, kau punya style ni tak go. Macam ni, lepat sikit. Aku ada nak buka satu bisnes baru dan aku nak cari investor. Sekarang ni, kau boleh consider kau bertuah lah sebab aku nak kau invest kat aku. Kau ada duit? Ada, saving saya RM1,100. RM1,100, mana kau dapat duit? Ada catering, saya masuk, atuk saya paksa. Oh, okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, macam ni, aku ambil kakak RM1,000, okey. Orang lain aku tak ambil, kat kau je aku minta RM1,000. Ha, nanti kau dah invest kat aku, cukup tempoh matang kau dapat lebih. Kau percaya aku lah, aku pakai lambo kau tahu. Investment macam mana? Cerita dulu. Kau tak payah tahulah, kau budak-budak lagi, kau SPM kan? Macam ni, sebelum aku buka kau lain, kira aku dah terbuka hati nak kau. Kau nak invest ke tak? Kalau kau nak invest, kau masuk QR tu. Eh, nak bos. Cepat-cepat, jangan fikir panjang. Okay. Ini kau dah kira orang ketiga dah. Sebelum ni ada berebut tau siapa orang tu. Nanti cukup air bulan, kau dapat duit, okey? Okey, okey. Thank you, bos. Kesenang. Okey, okey. Apa-apa kontak kau eh. Aku tahu kau punya IG semua. Aku tahu. Orang kaya. TikTok pun aku tahu. Kau jangan risau. Aku cakap kau kat situ. Aku DM kau. Ini masalah duit kerja untuk kita. Kena scam? Macam tu je dia. Azwa-azwakan kau. Hei, kau ni Azwa. Aku tak boleh cakap macam tu lah kat aku. Sebab aku tengok apa ni mampus ni. At least bagilah hulu bantuan sikit ke apa. Nabi Muhammad kita tu suka orang yang baik tau. Wah, dia main agama eh. Okay, fine, fine. Kau ingat aku tak ada agama? Eh, Nabi Muhammad tak suka orang meminta-minta. Macam. Eh, chill lah eh. Nih, ambil ni RM50 buat beli coki-coki ke apa eh. Aku nak kena pergi buat assignment. Aku kena caw lah. Pasal kalau kau tengok, aku ni student. UKETUM. Dah maju. Maju. Ni kad matrik aku ni, kau simpan. Okay, kau tatap. Aku ada banyak. RM50 aku boleh keluar dengan awet weh. Berapa lama dah aku tak dating awet aku. Thank you so much sayang sebab selalu sangat belanja air makan. So, sekarang ni you buat apa? Selain kerja dekat catering atuk ni tu. Ish, saya tak buat kerja apa pun sebab interviewer sekarang ni kan dia nak tengok SPM. Itulah, samalah dengan saya. Selalu je diorang nak tengok SPM. Kalau macam ni kan sayang, saya rasa tak kahwin lah kita kan? Tak apalah. Saya doakan semoga urusannya dipermudahkan, okey? Ish, amin. Eh, tapi tak apa sayang. Saya rasa saya kena buat something lah. Mungkin usaha TBH Food ke apa kan? Aha, jangan risau. Bagus juga tu sayang. Untuk masa sekarang ni, you buat je TBH Food tu. Saya nak pesan dekat you, kalau boleh you hati-hatilah dekat jalan raya tu nanti. Okey? Okey. Aibin. Aibin. Okey. Sebab kan, hang selalu bagi makanan yang panas untuk family aku. So, tips untuk kau, RM100. Terima kasih tuan. First time dapat banyak macam ni tips. Sama-sama. Dah. Balik dah nak hujan dah. Eh sayang, dah lama kita tak dating, sebulan lebih dah. You sihat? Sihat, alhamdulillah. Hey you nah, duit belanja. Ha, 100. Thank you. I nak tanya you ni. Sebulan you kerja TBH Food tu you dapat berapa? Wish, RM2,000 tak lari lah. Ha, lebih daripada gaji memang kerjaan tau. Jom, man. Oh, kalau macam tu, you ambillah balik duit ni. I rasa you lagi memerlukan. Eh, I pula kena ambil? You lah yang kena ambil. You kan menganggur. Sebab tak ada SPM, tak ada company nak ambil you kerja. Ambil je. Tak apalah, I duduk dengan family I. So, I tak adalah masalah pasal duit ke apa ke. Inilah, ambil lah. Ambil je. Beli apa-apa nak RM100. Oh. You ni dah kenapa pasal-pasal orang pula ni? Ambil je lah, suruh you ambil. You ni dah kenapa? I kenapa? You tu yang kenapa? Eh, you tahu tak? Dalam dunia ni, kurang-kurang pun, diorang bagi dekat awet diorang tu RM1,000 sebulan, you tahu tak? Tak pun mungkin diorang bagi iPhone ke tu, beg kuaci ke. Ini setakat RM100, salah. I kecoh lah. Eh, you bersyukur je lah. Bersyukur? You suruh I bersyukur? You tu patut kerja keras. Tak ada. Selagi you tak prepare RM1,000 sebulan untuk I, you jangan mimpi nak dating dengan I macam ni lagi. Dah lah, I nak balik. I nak tengok K-drama. Tak pun, TBH punya cerita.
Weh Azwar, yesterday got story lah. Perbayangkan lah aku dah usaha kau-kau dah. Dapat rezeki lebih aku bagi kat awet aku yang menganggur tu. Tapi adalah siapa aku dapat? Dia hina aku weh. Mungkin sebenarnya di sebalik tindakan dia tu, dia nakkan kau lebih masyuk, lebih hebat. Masalah aku dah usaha kau-kau dah buat TBH Food ni. Dah takat tu je aku boleh. Aku bukan nak judge lah. Cuma aku nak tanya je lah kan. Aku selalu tengok kau online pukul 2, 3 petang, 4 petang macam tu. Pagi jarang kau online. Kau buat apa pagi? Pagi-pagi memang aku tidur lah. Tapi lepas aku bangun tidur je pukul 2, 3 petang, straight buat TBH Food. Dapat 7-6 trip dah pukul 6 petang. Apa lagi? Balik rumah main phone, lena lah. Malam lena? Kau buat apa lagi malam? Main saham? Tak. Malam aku main game. Sampai pukul 5 pagi macam tu lah. Yelah, hidup kita stres tau. Kita kena release stres kadang-kadang. Orang cakap, life ni kena balance. Aku nampak dah. Kat situlah silap kau sebenarnya, Meon. Serius lah? Kau ni dengan Nurin, kau nak dia betul-betul ke kau nak main-main je? Eh, aku nak kahwin dengan Nurin. Ikhlas, weh. Ikhlas? Ha. Kalau betul itulah niat kau, dengar cakap aku. Jangan tidur lepas subuh. Jangan tidur lepas asar. Jangan tidur time maghrib. Lepas tu malam tidur awal. Supaya esok boleh bangun subuh, fresh. Tapi kau tidur mengarut-ngarut. Jadual sembah reno. Kau ingat Nabi kita pesan tu saja-saja ke? Tak ada sebab-sebab yang munasabah ke? Macam mana kita nak mengecapi kejayaan kalau timing kejayaan kita tak ikut? Eh, aku pernah dengar lah benda ni. Tapi malam tu lah peluang dia. Orang ramai online main game malam. Bro, kalau kau main game dapat income tak apa juga. Ini kau main game ada dapat hasil tak? Belum lagi. Belum lagi apa? Takkan. Ha, berpaksilah kepada dunia yang nyata. Lagipun aku rasa kau ni dah ikut gaya hidup orang Yahudi ni. Oi. Sebab orang Islam berhibur berpada-pada. Ha, Nabi sukakan kesederhanaan. Sampai macam tu ayat kau. Kau lah sempurna. Of course, tengok kucing gigit siapa? Gigit lu, Mat. Ni kucing kau lah. Kau bawa lah dia. Kau bertaubat lah cepat. Wish, member ajak online dah ni. Aku kena stop main game lah. Aku nak bukti, tengok bukti sunnah tu function lah kat hidup aku. Aku tidur sekarang lah. Aduh. Bodoh, malam bodoh. Alhamdulillah. 6:30. Tak ada apa-apa jadi pun. Aku dah kata dah. Tu ucap sikit apps TBH Food tu. Weh. Eh, ni 5 trip sekali jalan ni, weh. Orang suruh hantar breakfast. Ni duit ni, duit ni. Ayuh, aku nak mandi sekarang. Eh, ni dah pukul 6 dah ni, bai. Kenapa aku tidur sekarang ni? Weh. Order banyak masuk tau. Eh, kat ni pun motor parking jauh. Serius aku cakap kau penat, bai, buat TBH Food ni. Tapi lelaki kan. Tak kisah lah. Lagipun awet aku tu tengah tunggu aku masuk Minang tu. Kau macam mana sekarang? Okey tak belajar dekat UKETUM tu? Aku? Ha. Okey je. Awet cun ramai kat sana. Mana kau tak happy? tapi Nabi ajar kita tundukkan pandangan. So aku tak usah. Kau kat sana ambil kau siapa? Aku diploma architecture. Lagi 2 tahun habis lah. Diploma architecture? Weh, Meon. Ni macam awet kau ni kan? Kau tengok, awet kau viral lah weh. View sampai 3 juta weh, siap jual produk lagi. Wih, tak sangka siap. Kau memang mantap. Eh, kau memang biar betul. Awet aku lah. Biasa aku tak tahu weh. Eh, ni pun akaun Nurin official lah. Ni akaun lain ni. Last aku tengok personal dia. Sendu lah. Weh, kau pegang. Aku kena gerak sekarang lah. Kau habiskan hari ni. Okay. Eh, sayang. Lawaknya, sayang. Lawa-lawa ni saya nak pergi mana ni? Nak pergi shopping lah. You tu pergilah sambung buat food TBH you tu. Dah tak ada duit kan? Mana ada macam tu. Setakat ni saving I okey dah juga. RM7,000 dah tau. Tapi I percaya you dah kaya dah sekarang kan? Sejak jadi influencer ni. So, you nak apa? Tak, I tak faham. Kenapa you nak sorok semua benda ni daripada I? Sorok? Oh, you nak I bagi tahu you yang dalam sebulan dah boleh buat 5K. Macam tu.
Lepas tu apa? Tunang pakai duit ai, nak kahwin pun pakai duit ai, macam tu ke? Eh, tak. Bukan macam tu sayang. Iyalah, bila benda dah jadi macam ni kan, mungkin kita boleh bagi dua ke kos kahwin nanti. Iyalah, at least kita sama-sama bina rumah tangga kita tau. Lagipun, you juga nak kahwin dengan ai kan? Macam tu. Hei, dia ni. Hei, you. Otak you letak kat mana? I tanya ni, otak you letak kat mana? Letak dekat lutut tu ke dekat bag TBH food tu? Hei, memang taklah aku nak kahwin dengan kau. Semenjak aku dah banyak duit ni kan, aku tak perlukan lelaki pun dalam hidup aku. In fact, kalau aku tak kahwin sampai mampus pun, aku boleh survive lah tanpa lelaki yang macam kau ni. Tak apalah macam ni, apa kata you pergi je kejar perempuan lain, perempuan yang perlukan lelaki. Ha, sebab aku dah tak perlukan lelaki, okey? Bila aku dah sampai. Bye. Eh, sayang, serius lah macam tu je. Jom bang, langgar je motor tu. Aku rasa memang takdir aku bodoh tau. Daripada kecil sampai besar aku bodoh, tak sampai mampus pun aku bodoh. Janganlah sedih-sedih, relax lah. Aku rasa kau dengan awak kau dah tak ada apa-apa kan? Dah putus, tengok macam dia dah ada segalanya, macam dah tak perlukan kau. Kau ni pun macam tak tahu. Haa, aku dah break. Tapi aku tak faham lah. Aku kan dapat hasil walaupun sikit, aku ingat kat dia. Tapi dia... Sabarlah. Kau cuba chill dulu. Eh, Nabi ajar kita bila marah tu, pergi ambil wuduk. Tak pun duduk, lepas tu istighfar. Mana tahu tenang sikit nanti. Astaghfirullahaladzim. Tapi aku tak faham, apa salah aku Azwar? Eh, mana ada manusia yang sempurna? Kau relax dah lah. Jangan risau. Ni, aku tanya kau. Apa impian kau sebenarnya? Impian aku? Sebenarnya impian aku daripada kecil kan. Aku nak jadi director filem terkenal tau. Macam Syamsul Sustayub tu. Tapi masalah, SPM tak ada. Macam mana nak ambil pengajian filming? Aku tanya kau. Itu tak jadi masalah lah. SPM boleh je ambil lagi sekarang. Sempat lagi dengan umur kau ni. Tapi ambil persendirian lah. Aku boleh tolong kau. Serius? Biasa kau baik sangat doh. Aku bersyukur eh. Baik apanya? Kau tahu tak? Hari Maulidur Rasul dah dekat dan kebetulan azam aku tahun ni aku nak mula ikut jejak langkah Nabi kita supaya hidup kita lebih berkat. Dan in fact dia tuntut kita untuk belajar sampai mati, babe. Ni nanti aku teman kau pergi register SPM. Okey? Aku guide kau baik punya. Okey, okey. Okey, kan masa depan aku dah musnah tadi. Itu yang binatang pink dah scam duit aku. Woi, dia lari. Itu yang sugar daddy tu kan? Woi, bodoh, bayar balik duit kawan aku. Woi, laju tu mamat tu lari macam babi hutan. Aku pun tak tahu aku kejar babi ke kejar hutan. Hei, kau ni kenapa? Kan Abi tak ajar kita mencarut. Kau helmet kau kat belakang orang. Relax lah. Manusia kan tak sempurna. Aku ni dalam proses untuk amalan tak mencarut tu. Amalan lain dah okey.